Siapa sangka perjalanan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami peningkatan dan memberikan kejutan yang besar kepada para fans sepak bola yang ada di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia juga. Karena siapa sangka ketika Indonesia menang melawan Arab Saudi dan Australia bersama Bahrain mendapatkan skor imbang, maka Indonesia menempati posisi yang ketiga. Di mana ini menjadi kabar bagus karena selisih poin posisi yang ketiga dengan dua itu hanya beda 1 poin saja. Jadi pada bulan Maret di tahun 2025, kalau Indonesia bisa menang melawan Australia, maka Indonesia akan berada di posisi yang kedua, teman-teman. Sedangkan untuk melawan negara Bahrain maupun Cina, kemungkinan besar Indonesia menang jauh lebih tinggi daripada melawan negara Australia. Jadi ini menjadi salah satu nilai plus ya teman-teman bagi tim nasional Indonesia di babak kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi mungkinkah Indonesia akan mengalahkan Australia jika Indonesia mampu? Wow, itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Sama seperti kejutan yang diberikan oleh Marcelino ketika Indonesia melawan Arab Saudi, sebetulnya banyak sekali masyarakat Indonesia yang pesimis ketika Marcelino kembali dipasang oleh Shin Tae-yong. Tetapi siapa sangka Marcelino membuktikannya di lapangan hijau dengan mencetak 2 gol, dan 2 gol ini menjadi kunci kemenangan Indonesia ketika melawan Arab Saudi. Bahkan pose selebrasi dari Marcelino sangat mirip seperti Cristiano Ronaldo maupun Garnacho ya teman-teman. Kejutan demi kejutan diberikan oleh pemain tim nasional Indonesia kepada fans sepak bola yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi sampai di dunia. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan Indonesia sedang mengalami kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jadi dunia mulai menyoroti satu demi satu pertandingan sepak bola yang ada di dunia ini, seperti salah satunya adalah sepak bola yang ada di negara Indonesia. Kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi pada akhirnya mendapatkan perhatian secara khusus oleh akun yang mempunyai nama 433. Bahkan akun 433 juga membuat ataupun mengedit gambar Marcelino memegang Ballon d'Or ya teman-teman. Dan ketika postingan itu disampaikan oleh akun 433, siapa sangka Erling Haaland sebagai pemain Manchester City memberikan like pada postingan Marcelino memegang Ballon d'Or ya teman-teman. Wow. Walaupun itu hanya sekedar editan saja, tetapi ketika itu diupload oleh akun terkenal yang ada di dunia, maka itu menjadi salah satu percandaan yang dilihat oleh banyak orang. Jadi seakan-akan Haaland juga setuju jika lo Marcelino ketika penampilannya konsisten seperti Indonesia melawan Arab Saudi untuk mendapatkan Ballon d'Or sangat memungkinkan ya teman-teman, tapi harus konsisten. Itu menjadi PR besar bagi Marcelino. Tidak berhenti sampai di sana. Komentar demi komentar positif juga diberikan oleh masyarakat Indonesia, bahkan media luar pun mulai bertanya siapakah pemuda ini karena dia tampil sangat bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan dikabarkan ataupun rumornya mengatakan bahwa orang ini juga berencana akan masuk ke kompetisi yang ada di Inggris ya teman-teman, atau menuju ke Liga Premier Inggris. Dan ketika akun luar ini mulai melakukan pertanyaan, siapa sangka salah satu orang dari Malaysia langsung memberikan klaim dengan berkata bahwa pemain itu merupakan orang yang berasal dari Malaysia. Kok bisa ya teman-teman, padahal Marcelino merupakan orang asli Indonesia, tetapi ada negara Malaysia ataupun orang Malaysia yang mengklaim bahwa pemain Indonesia itu adalah pemain Malaysia. Sungguh sangat lucu. Jadi apa harapan dari teman-teman untuk tim nasional Indonesia di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Hey. Hey.
Referee is 98. Dale, people are getting crazy, right? Okay, now finish, no? Referee, it's time. Time, hello, it's again like Bahrain. It's 99. Referee, this is always against Indonesia. Ito. Referee, hello. Dale. Yes. That's a big one. I'm okay. Yes. Indonesia. Yes, boys. Okay. Come on. Yeah, that it. Yeah. Ayo, ayo, ayo. Langsung, langsung. Yes, tembak. Yes, tembak. Ya Allah, dari tadi tembak langsung. Masih kosong, ya Allah. Masih dendam. Awas, jangan sendam. Pinati lagi. Kebang lagi. Tidur lagi semua jam bangun, loh. Tenang, tenang. Jangan buru-buru, tenang. Tenang, jangan buru-buru, tenang. Tenang, ya. Yes. Tembak, tembak, tembak. Cakep. Allah ya Rabb, mudah-mudahan bapak kedua ya Allah, ya Rabb Indonesia menang ya Allah, ya Allah ya Rabb amin. Garuda garaku. Saatnya timnas Garuda mendunia. Amin ya Allah ya Rabb alamin. Ayo. Cakep, ayo. Nih, cepetan. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ya. Sekarang Indonesia udah lama-lama yang temanya dia. Bikin kopi dulu, bikin Indomie, ngobrol dulu. Udah gitu aja udah. Tempel terus, yuk jangan kasih nendang, jangan kasih nendang. Jangan kasih nendang, jangan kasih nendang, jangan kasih nendang. Cakep. Yes, Ganda. Alhamdulillah. Putih terus nampak kibar di tiang tertinggi di Indonesia.